ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa saling menasehati di antara kita, untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebahagiaan. Hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli sa'adah. Untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang beliau telah sampaikan kepada kita, yaitu Syekh Abdullah Al-Anazi, masih berkaitan dengan masalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menumbuhkan asyauqu ilallah, yaitu rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah merupakan sesuatu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditumbuhkan rasa rindu. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ladzatnya melihat wajahmu, wa syauqa ila liqa'ika, dan rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Permintaan inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan lezat di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, serta rasa rindu yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, beliau mengatakan asyauqu ilallahi fid dunya, yaitu rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kata beliau mengatakan wadzalika bisyauqi ila qurbihi wa halawati munajatihi wal unsi bihi wattuma'ninati ilaihi. Rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, seseorang itu akan mempraktekannya
dengan seseorang itu rindu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu untuk merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berbahagia hidup dengan Allah Subhanahu wa taala dan tenang ketika hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa rindu seseorang ketika mereka di dunia. Seseorang akan wadzalika yakunu bil musara'ati ilal ibadati. Seseorang itu akan bersegera untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala muhabbatan wa syauqan. Dalam keadaan seseorang itu punya rasa cinta yang besar dan rasa rindu yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa rindu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arihna bila arihna biha ya Bilal. Beri kenyamanan dengan salat wahai Bilal. Rasa rindu pengen ngobrol dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, pengen kumpul dengan Allah, pengen merasakan ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mudah untuk bersedekah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk bersegera, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wasabiqu, yaitu bermusabaqah, berlomba-lomba kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa bersegera, orang bisa berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Kalau muhabbahnya kuat. Rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Maka kalau seseorang pengen melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesinnya dulu yang dibenerin. Mesinnya dulu yang dibenerin. Wong seseorang saja kalau dia mau pepergian naik motor, dia pengen motornya kenceng, kira-kira langsung dikebut, ya protol semua kan seperti itu. Pasti apa? Dicek dulu mesinnya. Mesinnya kuat enggak untuk diajak lari kenceng? Kalau kira-kira mesinnya enggak kuat untuk diajak lari kenceng, mau lari sekilo dua kilo protol kan seperti itu. Sama, tubuh kita juga seperti itu. Tubuh kita itu punya amalan-amalan anggota tubuh kita, tapi akan menjadi kuat amalan anggota tubuh kita itu ketika apa? Muhabbah di dalam hati kita itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru malah mengatakan apa? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tenang. Semakin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mendapatkan kenikmatan rohaniahnya. Dan ini bentuk rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, asyauqu ilallah, asyauqu ila liqa'illah fil akhirah, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan apa? Rasa rindu pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Wadzalika bisyauqi ila ru'yatihi wa sama'i kalamihi jalla tana'uhu fil jannah. Pengen apa? Melihat Allah, pengen mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mendengar perkataan Allah, kalamullah Al-Qur'an begitu nikmatnya. Terkadang bapak-bapak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an nikmat. Di dalam hati mendapatkan ketenangan, di dalam hati mendapatkan roha. Ini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana nanti di akhirat? Allah Subhanahu wa taala mengajak ngobrol, mengajak berbincang-bincang, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya bagi ahlul jannah. Maka ini adalah merupakan rasa rindu yang begitu luar biasa yang kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan hal tersebut.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin." Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ajalallahi la'atin." Sesungguhnya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu pasti akan datang. Kita itu punya batas waktu, Bapak-bapak, di dunia ini. Setiap kita pasti akan bertemu dengan batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita sudah sampai ke batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu hakikat kehidupan barzah, hakikat kehidupan dunia, hakikat kehidupan akhirat, siapa sebenarnya kita, siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dikatakan kepada beliau, "Kila hadhihi ta'ziyatun lil mustaqin wa tasliyatun lahum." Ayat ini adalah merupakan apa? Kabar gembira kepada orang-orang yang mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah ayat ini, fa inna ajalallahi la'atin, batas waktu yang Allah tentukan itu pasti akan datang. Ini apa? Kabar gembira. Justru malah membuat orang-orang yang mereka rindu kepada Allah senang. Tapi kalau orang enggak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ngomong tentang mati, ojo ngomong mati terus tuh. Gitu. Urip nang dunyo sik dilu, bojo juga anyar gitu kan. Jangan ngobrol mati. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aktsiru bidzikril maut. Perbanyak untuk kita mengingat kematian. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita untuk memperbanyak hadimin nadzat, yaitu yang bisa menghancurkan kelezatan-kelezatan dunia ini. Yaitu kita memperbanyak untuk kita mengingat mati. Kalau diingatkan mati, Ustaz ngomongin mati terus. Ngomongin ketemu Allah terus. Serem Ustaz. Kan seperti itu. Justru malah apa? Ini adalah merupakan tasliyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaitu apa? Kabar gembira. Justru malah ini menyegarkan kehidupan seorang muslim. Oh iya, perjalanan saya itu mau bertemu dengan Allah. Ada ujungnya. Ada tujuannya kita di dalam dunia ini, yaitu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka syauqa ila liqa'ika." Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau. "Fi ghairi dharra'in mudhirrah," bukan di dalam keadaan yang berat, yang memudaratkan, "wala fitnatin mudillah," dan bukan pula dalam keadaan ada fitnah yang menyesatkan kita, tapi kita rindu kepada Allah, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lazat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata apa? Ini keadaan Rasul kita. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah dikatakan oleh Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh benar kata Allah Subhanahu wa taala, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan. Bagi siapa? Bagi orang yang mereka mengharapkan untuk bertemu dengan hari akhir dan selamat di hari akhirat tersebut. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti? Beliau mengatakan di majelis yang setelahnya, setelah beliau memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummina Aisyata ba'da thamani layalin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Aisyah radhiyallahu taala setelah 8 hari. Kenapa? Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muter. Ya kan? Gilir istrinya. Jadi ketemu sama Aisyah itu setelah 8 malam. Kemudian apa? Wa kanat ahabbu nisa'ihi ilaihi. Dan ketika itu apa? Aisyah itu adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, Pak. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Sudah itu 8 hari belum ketemu, belum nginep di rumahnya Aisyah.
Dan Aisyah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kita gimana? Sibuk sama boneka kan seperti itu. Iya kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih cinta kepada Allah. Beliau masuk ke rumah Aisyah, izin kepada Aisyah. Faqala ya Aisyah, dzarini at'abud rabbi. Wahai Aisyah, boleh enggak saya kamu tinggalkan saya pengen menyembah Allah. Saya pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Aisyah istri yang paling dicintai. Sudah 8 malam enggak tidur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika masuk ke rumah Aisyah bukan malah senang-senang dengan makhluk. Enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru minta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, darini at'abbad rabbi." Aisyah, biarkan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban seorang istri yang soleha? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, "Wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk." Demi Allah, sebenarnya saya lebih cinta untuk dekat denganmu. Tapi saya juga cinta terhadap apa yang bisa membuatmu bahagia. Ketika engkau berbahagia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau wahai Rasulullah berbahagia untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, saya cinta itu. Lek bojo kita, kemudian kita sholat gitu kan, wis gak ketemu seminggu, teko-teko kok malah sibuk dengan urusan yang lain, piring lempar, woi. Jangan lupa seminggu kamu enggak tinggal di sini, kan seperti itu. Kan seperti itu, Pak. Gitu. Nah, ini kalau praktisi tahulah ya, gitu kan. Kalau praktisi itu kan dalam artian kecemburuan itu pasti ada. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 8 malam minta izin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian Aisyah menjawabnya dengan jawaban wanita yang salehah. Wanita yang tahu apa yang diinginkan oleh suaminya. Dia pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Qalat faqama wa tatharu. Faqama wa tatahharu, thumma qama yusalli. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau bersuci, kemudian beliau melakukan salat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falam yazal yabki hatta balla ijrahu. Thumma baka, falam yazal yabki hatta balla al-ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dan terus-menerus salat sampai nangis. Sampai hingga akhirnya tempat sujudnya saja basah. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menangis, terus menangis, terus salat hingga akhirnya waja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-shalah. Datang Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan tentang apa? Masuk waktu salat. Falamma ra'ahu yabki, tatkala Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tabki, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menangis? Kata beliau, waqad ghafarallahu lahu waqad ghafarallahu lakama taqaddama min dambika wa ma ta'akhara, sedangkan Allah sudah mengampuni dosamu yang akan datang yang sudah lewat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura, apakah enggak pantas saya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Ini seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu tentang kekurangannya, yang tahu tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang rahmatnya Allah, tahu tentang maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat banyak, bukan malah apa? Senang-senang dengan nikmat. Tapi justru tahu bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah salah ketika saya menjadi seorang yang bersyukur? Pak, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kurang banyak pada kita. Kita dikasih hidup, kita dikasih sehat, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil. Kasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk iman. Dikasih nafas sama Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Kemudian kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan salat, untuk kita berbuat baik, untuk kita melakukan sedekah, untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyya syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang itu bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dengan apa? Memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk syauq. Bentuk rasa rindu, bentuk pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan afala akunu abdan syakura. Ini panutan kita, Pak. Ini contoh kita yang kita senantiasa mengatakan bahwasanya kita itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat. Kemudian beliau mengatakan hakadza kana syauqun nabiy li rabbih. Seperti inilah rasa rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya. Fa aina syauquna ila li rabbina? Terus kemana rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Kita merasa nyaman dengan ibadah, kita merasa nyaman dengan Al-Qur'an, kita merasa nyaman dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Ramadan ini. Seperti yang pernah saya sampaikan, terkadang seseorang membaca Al-Qur'an wis diwolak-walik. Kapan yo rampung iki surat An-Nisa didelok pirang lembar mukas. Setiap membaca masuk surat baru dilihat lagi berapa lembar. Loh, kapan rampungnya ini? Gitu. Pernah enggak kita membaca Al-Qur'an tujuan kita bukan untuk menyelesaikan? Tapi apa? Supaya kita menjadi ahlul Qur'an. Supaya kita menikmati bacaan Al-Qur'an kita. Supaya kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita membaca Al-Qur'an, lihat dabbaru ayati, kita baca nikmati. Bukan apa? Lek wis rampung alhamdulillah. Jadi didelok, dilihat gitu kan. Oh, 5 lembar lagi kebun. Oh, 10 menit gitu kan. Akhirnya selesai, nanti baca lagi, ngebun lagi. Apa sih yang didapat? Ya cuma baca. Dapat pahala, pahala membaca. Ini kurang menikmati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca tenang, berusaha untuk memahami maknanya, dinikmati firman Allah Subhanahu wa taala, selesai alhamdulillah, enggak selesai, ya kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala lagi untuk terus diberi keistiqomahan. Akhirnya seseorang itu mau membaca, bahkan membaca 1 jam saja ya enggak kerasa. Kenapa? Karena menikmati. Ini orang yang punya syauq kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa rindu, punya kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kejar-kejaran cepat sampai di finishnya. Itu berarti kan enggak menikmati. Gitu loh. Tidak menikmati. Tsumma yaqulu qa'ilun. Kemudian kalau ada orang yang berkata, "Asyauqu ilallahi jalla jalaluhu manzilatun 'aliyatun wa maqamun rafi'un." La yasiru ilaihi ayi ahadin minan nas. Ketika ada orang mungkin dia berkata rasa rindu kepada Allah ini kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang begitu mulia. Yang seseorang itu kayaknya sulit untuk sampai ke tingkat ini. Memang enggak mudah karena butuh kerja iman. Butuh kerja iman, hawa nafsu harus ditekan. Beliau mengatakan, "Na'am, al-amru kadzalik." Iya, memang seperti itu. Memang untuk punya rasa cinta kepada Allah, punya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan perkara yang ringan. Tapi perkara yang berat, butuh kerja hati, butuh kerja iman, butuh kita harus membiasakan punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itu bukan tamanni, iman itu bukan angan-angan. Iman itu adalah merupakan kerja yang harus kita kerjakan. Kemudian beliau mengatakan walakin nahtaju li bayani amrin qad yaqulu anhu katsirun minan nas. Akan tetapi perlu kita jelaskan sebuah perkara yang manusia banyak lalai darinya, wa huwa anna muhabbatallahi jalla wa ala wasyauqa ilaihi
qaribatun minal abdi jiddan. Bahwasanya apa? Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya dekat dengan seorang hamba. Bahkan dekat sekali dengan seorang hamba. Idh hiya marquzatun wa maknuzatun fi a'maqi qalbihi wa mutajaddiratun fi dhamirihi. Karena sesungguhnya apa? Rasa cinta, rasa syauq itu apa? Itu tersimpan dan terfokus di hati yang paling dalam. Dan itu mengakar di dalam hati seseorang. Rasa cinta, rasa kangen itu dekat enggak sama Bapak? Oh, tepatnya di hati Bapak dan mengakar di hati Bapak semuanya. Khalaqahullahu jalla wa ala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya, fihi. Allah telah menciptakan rasa cinta ini di dalam hati seseorang. Kama khalaqalahu ainaini walisanan wa syafataini, sebagaimana Allah ciptakan lisan, Allah ciptakan dua bibir, Allah ciptakan mata. Kenapa? Innaha alfitratu. Sesungguhnya rasa cinta kepada Allah ini fitrah, Pak. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu fitrah manusia. Hati seseorang itu akan suka cinta kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Fitrah apa enggak? Antum kalau ada orang baik sama antum, ya kan? Fitrahnya kita bagaimana? Seneng kan? Kalau kita ada orang yang masya Allah sopan kepada kita, baik kepada kita, berbuat ihsan kepada kita, pasti kita akan cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Ya memang fitrahnya seperti itu. Karena sesungguhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan cinta kepada Allah di dalam hati kita itu sebenarnya fitrah, ada. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Wal qalbu innama khuliqa li ajli hubbillah. Hati itu diciptakan sama Allah itu tujuannya untuk cinta sama Allah. Karena hati ini secara fitrah dia selalu cari yang sempurna, Pak. Hati itu secara fitrah selalu cari yang sempurna. Dan tidak ada yang sempurna itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wis, coba rasakan hati. Kita itu karena jarang ngecek hati kita. Jadi sehingga kita enggak tahu kerjaan hati itu sebenarnya seperti apa. Hati itu selalu cari yang sempurna. Gitu loh. Itu secara apa? Secara fitrah. Dapat ini ada yang lebih sempurna, hati ngelirik yang lebih sempurna. Ya kan? Bapak-bapak gitu kan, punya istri masya Allah, ya kan, sudah jamilah gitu kan. Ternyata ada yang lebih jamilah. Kalau di depan istrinya, ya pokoknya sudah cukup gitu kan. Tapi hatinya apa? Ya kurang kan gitu kan. Yang senyum-senyum itu merasakan soalnya. Kenapa? Karena hati terus mencari yang sempurna. Dan gak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketemu si fulan, ketemu si fulana, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, pasti ada kurangnya. Kenapa? Makhluk. Dan terus akan mencari sesuatu yang sempurna. Itulah kerjaan hati. Oleh karena itu hati itu selalu mencari yang sempurna, dan yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dicintai oleh hati. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Wa hadhil fitratul lati fatara 'alaiha ibadahu." Ini adalah merupakan fitrah yang Allah fitrahkan pada hamba-hambanya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yu'awidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak Adam dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan Nasoro, menjadikan Majusi. Kama tuntijul bahimata bahimata jam'a hal tuhisuna fiha jada'a. Sebagaimana apa? Hewan ketika melahirkan bahimah yang jam'a yang bagus, hewan ketika melahirkan hewan yang bagus, awalnya apa? Bagus. Mereka enggak merasakan apa? Hal tuhisuna fiha jada'a. Mereka enggak merasakan apa? Kekurangan pada anaknya. Kapan akan tahu kekurangan? Ketika sudah lahir baru ketahuan apa? Oh, kurang kupingnya. Oh, kurang ininya. Oh, kurang ininya. Ketika lahir sempurna. Seperti itu juga manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Hatinya harusnya apa? Cinta sama Allah, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan
oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan ikra'u in syi'tum, baca kalau kalian mau, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada manusia. Ini fitrahnya manusia, Pak, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? Pengaruhnya banyak yang memalingkan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dunia. Iya kan? Ketemu bojo, ketemu anak, ya kan? Ini semua hal-hal yang mengurangi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang akan apa? Mengurangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita manage di dalam hati. Cinta kepada istri, kita tahu kedudukan istri seperti apa. Cinta kepada harta, kita tahu kedudukan harta seperti apa. Cinta kepada anak, kita tahu kedudukan anak seperti apa. Sehingga apa? Kita melebihkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta kepada seluruh makhluknya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan, "Allahu Subhanahu wa taala fattara ibadahu ala muhabbatihi wa ibadatihi wahdah." Maka Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan pada hamba-hambanya untuk bisa cinta kepada Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza turikat al-fitrah bila fasadin kana al-qalbu arifan billah muhibban lahu abidan lahu wahdah. Kalau ditinggalkan fitrah itu tanpa hal yang bisa merusak, maka apa? Hati itu akan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masalahnya hati kita itu banyak sekali yang merusaknya. Gitu. Hati banyak sekali yang merusaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan fa abawahu yuhawwidani au yunassironihi au yumajjisanihi. Ini kan semua hal-hal yang bisa merusak fitrah seseorang. Makanya sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan tangisan bayi pertama kali keluar, ya kan? Bayi kalau keluar dari rahim ibunya pertama kali, oh, jerit kan, Pak? Nangis, teriak. Kenapa? Fitrahnya sebenarnya nolak untuk tinggal di dunia. Akhirnya apa? Ditetein sama ibunya, ya kan? Disusuin sama ibunya. Kena fitnah dunia pertama kali. Ternyata kok susu enak, mengenyangkan. Mulai diem. Kan seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang hakikat fitrah manusia dengan dunia, bahwasanya apa? Hal-hal yang bisa merusak fitrah itu apa saja? Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mubayyinan anna muhabbatallah wa syauqa ilaihi fi qalbil abdi wa in ghafala anha. Beliau mengatakan bahwasanya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah itu ada pada diri seorang hamba sebenarnya. Meskipun seorang hamba itu apa? Lalai darinya. Beliau mengatakan wa ma min mu'minin. Beliau mengatakan dalam kitab Ighatsatul Ahfan, wa ma min mu'minin illa wa fi qalbihi muhabbatun lillah. Tidak ada seorang mukmin kecuali di dalam hatinya itu pasti ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninatun bi dzikrihi, dan apa? Punya rasa tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'umu bi ma'rifatihi, dan merasa nikmat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laddatun wa sururun bi dzikrihi. Dia merasakan lezat, merasakan kebahagiaan ketika mengingat Allah. Wa syauqun ila liqa'ihi, dan dia merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Wa unusun bi qurbihi, dan dia merasa bahagia ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ada pada diri seorang hamba. Bapak rasakan kan, Pak? Makanya kemarin saya pernah sampaikan, di bulan Ramadan kok hati lebih tenang, lebih adem, ya kan? Lebih tentrem. Kenapa? Pagi alhamdulillah bangun. Kenapa? Harus sahur. Akhirnya bisa sholat jamaah, ya kan? Habis sholat subuh ngaji. Malam siangnya apa? Puasa. Malamnya taraweh. Kadang di siang harinya kita ngaji. Semakin kita dekat dengan Allah, kok kita ngerasa tenang ya? Hati ngerasa roha, ngerasa tenteram hati kita. Karena memang ini fitrah.
Orang itu kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan nyaman hatinya, dan terus dia akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yahussa bihi, meskipun seseorang terkadang enggak merasakan itu. Tidak merasakan itu. Kenapa seseorang tidak merasakan itu? Listighali qalbihi bighairihi. Karena hatinya lebih sibuk dari yang selainnya, sehingga enggak merasakan. Hatinya lebih sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Makanya kemarin nasihatnya Ustaz Abu Izi ketika kajian kemarin itu apa? Hatinya itu bahasanya beliau ramai dengan apa sih? Kalau ramai dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan merasakan. Tapi kalau raminya dengan ketika melakukan ibadah, raminya dengan apa? Takjil. Raminya dengan buka puasa, ya dia enggak akan merasakan nikmatnya puasa itu. Kenapa? Karena hatinya sedang sibuk dengan yang lainnya. Kalau bahasanya beliau rami. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim itu apa? Listighali qalbihi bi ghairihi. Karena hatinya itu sibuk dengan yang lainnya, sehingga enggak merasakan. Enggak merasakan apa? Enggak merasakan tentang nikmatnya berzikir, nikmatnya puasa, senangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wan syirafihi ila ma huwa masghulun bihi. Sehingga hatinya berpaling dengan sesuatu yang disibukkan dengannya. Hatinya sibuk dengan takjil, hatinya sibuk dengan buka puasa, hatinya sibuk dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Kebahagiaannya di situ. Akhirnya dia enggak merasakan kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan fawujudu syai' ghairul ihsasi wasyu'uru bihi. Ada, tapi dia enggak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Ada, tapi dia tidak merasakan roha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya rami dengan yang lainnya. Padahal ada sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa quwwatu dzalika wa dha'fihi wa ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Sebenarnya kuatnya itu, lemahnya itu. Wa quwwatu dzalika wa dha'fuhu wa ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Kuatnya itu, lemahnya itu, bertambahnya itu semua dan berkurangnya itu semua, huwa bihasbi quwwatil iman wa dha'fihi wa ziyadatihi wa nuqsanihi. Itu semua kembali kekuatan iman kita. Apakah iman kita lagi baik? Apakah iman kita lagi berkurang? Apakah iman kita lagi nambah? Apakah iman kita lagi lemah? Itu semua kembali kepada iman. Kalau kita iman kita naik, Pak, saya yakin bapak-bapak pernah merasakan itu semua. Orang yang beriman pasti merasakan itu semua. Kalau iman kita lagi naik, sholat gimana? Bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bahkan bisa nangis, ya kan? Tapi kalau imannya lagi gak karu-karuan, Pak, imannya lagi lemah, sholat yang penting rampung kan gitu kan, menunaikan kewajiban alhamdulillah, langsung berpindah dengan kegiatan yang lain. Itu kan kita rasakan naiknya iman, turunnya iman, itu kita rasakan. Kalau iman kita lagi naik, nangis itu gampang. Tapi kalau iman kita lagi turun, Allahu Akbar, dikasih nasihat, wis, ojo kakean nasihat, kan seperti itu. Ini kan kehidupan hati kita yang harusnya kita apa? Rasakan. Jangan dibiarkan hati kita itu apa? Bingung sendirian, enggak pernah kita rasakan dan enggak pernah kita merasakan apa yang terjadi di dalam hati kita. Ketika keiman kita naik, kita ambil kesempatan itu untuk wilayah iman, untuk kita bersegera dalam ketaatan, untuk kita bersegera untuk melakukan ibadah-ibadah. Ketika hati kita kok mulai turun, kita rasakan mulai turun, banyak-banyak istighfar, minta pertolongan sama Allah. Itu semua wilayah iman, Pak, kerja iman. Untuk membenarkan hati kita itu, kita harus peka terhadap hati kita. Ini sebenarnya hati kita posisinya seperti apa dengan iman dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita siapkan. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, quwwatu dzalika wa dha'fuhu wa ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Huwa bihasbi quwwatil iman wa dha'fihi wa ziyadatihi wa nuqsani. Jadi kuatnya semuanya itu tergantung dengan keimanan kita. Semakin iman kita kuat, semakin kita cinta sama Allah dan semakin kita merasakan pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qad yaqulu qa'il. Kemudian ada orang yang berkata lagi, kaifa li an asila ila darajati syauqi ila Allah wa ujaddiduha fi qalbi. Terus bagaimana supaya saya bisa sampai
darajah rindu kepada Allah, dan saya terus memperbaharui hatiku untuk saya bisa mempunyai rasa rindu tersebut. Beliau mengatakan apa? Inna min ahammil asbabil lati yatahaqqaqu biha bi'idznillahi asy-syauqu ilallahi jalla jalaluhu fi qalbil abdi iddatu umurin minha. Kata beliau, sesungguhnya di sana ada sebab-sebab yang kalau sebab-sebab ini kita lakukan, maka rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tertancap di dalam hati seorang hamba. Dan ini harus kita realisasikan. Ini kerja iman. Yang pertama apa? Beliau mengatakan izalatul hijabi, yaitu menghilangkan tirai, menghilangkan hijabnya. Dengan apa? Min dunubi syahawati wa syubhati wa amradil qulubi. Dengan kita menghilangkan hijab, yaitu penghalang hati untuk bisa cinta sama Allah. Ternyata ada yang menghalangi hati itu bisa cinta sama Allah. Apa saja? Beliau mengatakan dosa syahwat, dosa syubhat. Kemudian apa? Penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Anil fitrati wal qalbi, yaitu menghilangkan penghalang dari fitrah di dalam hati seseorang. Dzalika li'annaha tuqaddirul fitrata wa turinu 'alal qalbi fata'ikun wa tamna'u aswaqal abdi ila rabbih. Kenapa? Karena dosa syahwat, dosa subhat, penyakit-penyakit hati itu apa? Tuqaddirul fitrah. Itu akan ngotori fitrah, Pak. Dosa akan mengurangi fitrah dan akan apa? Menjadikan kotoran di dalam hati seseorang, sehingga seseorang itu apa? Terhalangi dan terkekang untuk bisa apa? Cinta sama Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pas waktu belajar al-unsubillah, ya kan? Ketika belajar al-unsubillah, supaya bisa al-unsubillah, apa pertama kali yang harus dilakukan? Yaitu apa? Izalatu amradil qulub, kan seperti itu. Menghilangkan penyakit-penyakit hati. Sama dengan apa yang beliau jelaskan ini. Karena memang ini orang pengen bisa cinta sama Allah, orang pengen punya rasa rindu kepada Allah, orang pengen bahagia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, orang itu harus menghilangkan penyakit hatinya. Ini harus dihilangkan, hatinya harus benar dulu. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala? Idza rabbahu apa? Biqalbin salim. Kan seperti itu. Nabi Ibrahim itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa? Harta banyak. Enggak. Dengan bawa apa yang dibawa sama Nabi Ibrahim? Yaitu membawa qalbin salim. Membawa hati yang benar. Bawa hati yang enggak penyakitan. Membawa hati yang sehat. Ini dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana seseorang itu enggak manfaat anaknya, hartanya, kecuali apa, Pak? Orang itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa hati yang benar. Ini yang kita persiapkan. Kita itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita siapkan di dalam perjalanan ini yaitu apa? Ini loh. Yang harus betul-betul kita siapkan itu, kita harus membenarkan hati kita dan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang sehat, hati yang benar, enggak bawa penyakit. Kita bisa cinta sama Allah, kita bisa mengagungkan Allah, kita bisa rindu kepada Allah, kita bisa benar tawakal kepada Allah, kita bisa benar rojaknya kepada Allah, kita bisa benar khaufnya kepada Allah. Itu semua amalan-amalan apa, Pak? Amalan hati semua. Cinta, takut, rojak, tawakal, mengharap kepada Allah, itu kan amalan hati semuanya. Kalau seseorang itu sudah benar amalan-amalan hatinya dan selamat amalan-amalan hatinya, itu yang Allah Subhanahu wa taala akan banggakan nanti di pada hari kiamat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim idza rabbahu
biqalbin salim. Nabi Ibrahim itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala modalnya apa? Bawa hati yang bersih, bawa hati yang benar. Dan setan itu yang diganggu memang ini. Setan enggak mau kita punya hati yang salim, itu enggak mau. Pengennya apa? Kita lebih cinta terhadap dunia. Setan itu pengennya kita lebih cinta pada istri. Setan itu pengennya kita lebih cinta terhadap anak dibandingkan Allah. Setan itu pengennya kita lebih cinta terhadap diri kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu pengen memalingkan kita dari tawakal, dari mengharap kepada Allah, mengharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, tawakal kepada makhluk. Itu memang yang dikejar sama setan. Supaya apa? Supaya kita menjadi makhluk yang sengsara sama kayak setan. Memang itu yang diincar. Makanya apa? Supaya kita punya kedekatan dengan Allah dan hati ini benar, maka apa? Amradul qulubnya ini yang harus kita buang. Penyakit-penyakit hati ini yang harus kita buang dan harus kita benarkan. Sehingga seseorang itu cintanya benar, tawakalnya benar, rojaknya benar, khaufnya benar. Ini baru seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Walamma kana syauqu ila Allah jalla wa ala atharan min atharil muhabbah, kana la budda lahu min an yata'athara bil muhabbati ziyadatan wa nuqsan." فَكُلَّمَا زَادَتِ الْمُحَبَّةُ زَادَ شَوْقُ وَكُلَّمَا نَقَصَتِ الْمُحَبَّةُ نَقَصَ شَوْقُ. Kata beliau, rasa rindu kepada Allah ini adalah merupakan asar dari asarnya cinta kepada Allah. Maka apa? Maka seseorang itu harus memperhatikan hatinya seberapa besar dia cinta kepada Allah. Semakin besar cintanya kepada Allah, rasa rindunya akan semakin besar, ketaatan kepada Allah akan semakin besar. Tapi cinta kepada Allah rendah, cinta kepada Allah lemah, rasa rindu kepada Allah lemah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, untuk beribadah itu pun akan menjadi lemah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan satu lagi insyaallah besok, masih berkaitan dengan masalah muhabbah dan syauq, karena masih ada perkataan Ibnu Qayyim, masih banyak faedah-faedah yang mengajak kita untuk kita bisa cinta sama Allah, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kita masih jauh dari itu semua. Kita masih butuh belajar. Kita masih butuh untuk kerja iman. Dan kita pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu butuh amalan-amalan yang seperti ini, Pak. Yang amalan-amalan hebat di dalam hati seseorang. Nabi Ibrahim alaihi salam, para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kenikmatan dengan tadi. Nabi Ibrahim idza'a rabbahu biqalbin salim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadrak. Kan seperti itu. Itu kan kenikmatan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Sehingga apa? Dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak lakukan. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam hati. Ini panutan kita, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para anbiya yang lain. Nabi Yusuf seperti apa? Punya kenikmatan dan lapang dadanya. Nabi Yakub seperti apa? Punya kelapangan dan kenikmatan. Maka itu semua para anbiya sudah diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Maknanya sudah kita dapatkan. Tinggal apa? Kita mau ngikuti mereka atau enggak? Kita mau mencontoh mereka dalam kehidupan kita atau enggak? Mencontoh orang-orang yang sukses, mencontoh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Mereka sudah enggak ada. Ceritanya sampai kepada kita. Kita mengambil hikmah, kita mengambil ibrah. Sekarang waktunya kita. Untuk apa? Kita mau menjadi orang yang selamat seperti mereka dengan perjalanan mereka, atau kita menjadi orang yang tidak seperti mereka dan kita tinggalkan perjalanan mereka. Ini pilihan yang ada di hadapan kita. Al-Qur'an semua menjelaskan itu semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena pertama para sahabat itu melihat Sri Kaudan yang langsung di depan mata saya.